Yutun ya. Kita cobain seperti apa rasanya. Cocol sambal. Kulit durian. Bismillahirrahmanirrahim. Mukbang merupakan salah satu jenis tontonan yang seringkali dilihat. Umumnya mukbang menampilkan seseorang yang sedang makan dalam jumlah banyak atau porsi jumbo. Namun tidak hanya makan dalam porsi banyak atau besar, mukbang juga acap kali dilakukan dengan menu makanan yang tak biasa. Baru-baru ini sebuah video unggahan @aroma.dia menjadi viral setelah disaksikan warganet lebih dari 640 ribu kali. Video berdurasi singkat itu menampilkan seorang bapak-bapak yang sedang mukbang makanan ekstrim, yaitu kulit durian menggunakan sambal. Bapak-bapak tersebut menuturkan bahwa rasa dari kulit durian ternyata tidak pahit. Selain itu, duri-duri yang tampak tajam masih kalah dengan gigi sehingga tetap aman saat dimakan. Video mukbang tersebut pun menuai berbagai komentar kocak dari warganet TikTok. Kelakuan warga Konoha, ujar salah satu netizen. Masih utuh nih ya. Kita cobain seperti apa rasanya. Cocol sambal. Kulit durian. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak pahit. Durinya ini kalah dengan gigi ya.